Mengawali Warta Madu Siang pada hari ini, pemirsa, motif dua pelaku pembunuhan seorang pria berinisial SN diakibatkan karena sakit hati dengan perkataan korban. Pelaku merasa kesal lantaran kakaknya dilecehkan secara verbal oleh korban. Polisi menyatakan motif dua pelaku pembunuhan seorang pria berinisial SN 59 tahun di wilayah Legok, Kabupaten Tangerang akibat sakit hati dengan perkataan korban. Pelaku merasa kesal kakaknya dilecehkan secara verbal oleh korban. Akibatnya, tubuh pria berinisial SN 59 tahun itu berakhir di dalam karung. SN tewas dibunuh oleh temannya sendiri yakni SY 35 tahun dan MYM 18 tahun di rumah korban di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Berdasarkan informasi yang dihimpun Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan mengatakan, pembunuhan itu dilatar belakangi sakit hati pelaku terhadap perkataan korban. Kedua pelaku dan korban SN sempat berkumpul di rumah korban pada Sabtu 29 Mei sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Di sana SY, MYM, dan SN melakukan berbagai aktivitas mulai dari ngopi bareng hingga menonton video mesum atau video porno. Mereka nonton bareng video porno melalui handphone milik SY. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan Madu TV, mewartakan.